Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya buat kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini admin mau menginformasikan lagi kepada kalian semua, yaitu aplikasi penghasil uang, yang mana aplikasi ini sangat mudah sekali untuk isi di dalam aplikasinya ya, dan kalian bisa kerjakan, nanti kalian bisa mendapatkan uang secara gratis di dalam aplikasi ini. Dan untuk itu, sebelum kita lanjut ke tutorial dan aplikasinya, admin mohon dukungan dan supportnya untuk mendukung channel ini dengan tekan like, comment, subscribe, dan jangan lupa diaktifin loncengnya ya, biar kalian tahu kalau saya upload video baru lagi, dan share sebanyak-banyaknya jika video ini bermanfaat ya. Dan untuk itu, bagi kalian yang ingin ikutan giveaway saldo dana gratis, silahkan kalian komen nomor dana kalian dan like video ini, subscribe video ini ya. Dan juga di dalam video ini juga ada link dana kaget, jangan di skip-skip jika ingin mengklaim dana kagetnya ya. Untuk itu, bagi kalian silahkan kalian cek saja di deskripsi di bawah video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan giveaway saldo dana secara gratis, untuk info lebih lengkapnya ya. Oke, langsung saja di sini kita buka untuk aplikasinya di Play Store. Dan untuk aplikasi yang akan kita bahas kali ini bernama IC Reward ya, bisa kalian download, linknya sudah saya sediakan di deskripsi, ataupun bisa kalian cari saja di Play Store secara gratis ya. Dan aplikasi ini sudah mendapatkan rating yaitu 3,9 dari 6.000 ulasan ya, sudah diunduh yaitu 500.000 lebih. Di sini kalian bisa lihat komentar-komentar yang ada di sini, dan aplikasi ini sudah terbukti membayar ya. Oleh karena itu, jika kalian itu berminat, silahkan kalian download ya buat teman-teman. Oke, langsung saja di sini karena admin sudah mendownloadnya, langsung saja saya akan buka terlebih dahulu. Oke, dan ketika kalian sudah berhasil menginstal dan kalian buka, maka tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Di sini kalian harus login terlebih dahulu menggunakan akun Facebook ataupun bisa menggunakan akun Google kalian masing-masing ya. Silahkan kalian pilih salah satunya untuk login di dalam aplikasi ini. Oke, di sini admin akan login terlebih dahulu. Oke, sekarang admin sudah berada di dalam aplikasinya. Untuk tampilan awalnya itu kurang lebih seperti ini ya buat teman-teman. Dan di sini kita cukup mengumpulkan poin yang berada di pojok kanan atas ini, nanti kita bisa melarikan ke saldo PayPal ya. Untuk saldo PayPal nanti juga bisa kita tarik ke saldo dana secara gratis. Dan untuk cara mendapatkan poin di dalam aplikasi ini banyak banget ya buat teman-teman. Untuk misi di dalam aplikasi ini, kita bisa melakukan check-in harian ya, dengan cara kalian klik saja check-in yang berada di sini, kalian nanti akan mendapatkan 10 poin ya. Oke, di sini saya akan langsung check-in dan saya akan mendapatkan 10 poin ya, langsung saja klaim. Dan di sini bisa kalian lihat ya, di sini langsung admin mendapatkan 10 poin. Oke, di sini kita bisa verifikasi nomor handphone yang berada di sini ya. Jika kalian ingin mendapatkan 30 koin, kalian bisa klik saja verifikasi yang berada di sini, dan kalian pastikan sudah berada di negara Indonesia ya. Di sini ada Indonesia dan ini adalah kodenya, dan kalian bisa masukkan nomor handphone kalian dimulai angka 0 yang masih aktif ya, lalu klik saja verifikasi. Oke, di sini admin akan memasukkan nomor handphone terlebih dahulu. Oke, di sini bisa kalian lihat, di sini poin saya sudah bertambah menjadi 340 koin ya di sini, dan saya berhasil mendapatkan 10 koin dan juga verifikasi nomor handphone 30 koin ya. Jadi totalnya menjadi 40 koin. Dan di sini untuk mendapatkan 15 koin tambahan lagi, kalian bisa follow Twitternya ya. Kalian bisa follow Twitternya di aplikasi ini, kalian akan mendapatkan 15 koin tambahan ya, seperti itu. Dan untuk misi selanjutnya yaitu kalian bisa menginstal aplikasi dan kalian nanti mendapatkan poin yang sudah disediakan di dalam aplikasi ini ya. Nanti kalian bisa mendapatkan ribuan poin dan nanti kalian bisa melakukan penarikan ke saldo PayPal ya. Untuk saldo PayPal nanti kalian bisa melakukan penarikan lagi ke saldo dana secara gratis. Dan di sini kalian bisa install aplikasi yang berada di sini. Nanti kalian akan mendapatkan poin, dan di sini juga ada yang namanya mengerjakan survei ya. Di sini bisa kalian kerjakan saja, dan di sini kalian klik saja menu up offer yang berada di sini,
Dan di sini kalian bisa install aplikasi-aplikasi yang sudah disediakannya ya, buat teman kalian kerjakan saja. Di sini kalian install dan di sini ada berbagai banyak pilihan aplikasi, dan setiap aplikasi yang kalian install nanti kalian akan mendapatkan poin yang berbeda-beda ya. Silahkan kalian pilih ataupun kalian install semuanya. Semakin banyak yang kalian install, maka kalian akan mendapatkan poin yang lebih banyak lagi ya. Dan di sini juga kalian bisa mengerjakan survei yang berada di sini ya, kalian kerjakan saja. Dan di sini ada berbagai banyak pilihan survei ya. Di sini kalian bisa mendapatkan 1066 poin dan juga di sini sampai 600, ada yang 261 ya. Di sini bisa kalian kerjakan saja, tapi di sini untuk surveinya itu ada yang berbahasa Indonesia dan juga ada yang berbahasa Inggris ya. Silahkan kalian pilih salah satunya ataupun kalian bisa kerjakan saja untuk survei di dalam aplikasi ini. Dan juga di sini ada install aplikasi lagi ya, di sini di menu offer ini ya, teman-teman, offer ini kalian bisa kerjakan saja untuk misi-misinya lagi ya. Dan nanti jika kalian itu berhasil menginstal aplikasi atau mengerjakan survei, nanti kalian bisa cek saja di status yang berada di sini ya. Kalian lihat saja untuk yang kalian sudah kerjakan berhasil atau tidaknya ya. Nanti bisa kalian cek di menu complete yang berada di sini ataupun di menu in progress yang berada di sini ya. Tapi jika kalian itu gagal mengerjakan survei atau menginstal aplikasi, nanti kalian bisa cek di menu expired yang berada di sini ya. Nanti kalian bisa cek saja. Dan ketika kalian itu sudah mengerjakan survei ataupun menginstal aplikasi yang berada di dalam aplikasi ini, nanti kalian bisa mengeceknya di leaderboard yang berada di sini ya. Jika kalian itu mendapatkan poin banyak, kalian nanti berada di urutan keberapa, nanti bisa kalian cek saja untuk peringkat di leaderboard yang berada di sini ya. Dan nanti jika kalian itu berhasil mengumpulkan poin yang berada di sini sudah terkumpul banyak, nanti kalian bisa langsung melakukan penarikan ya, dengan cara kalian klik saja menu reward yang berada di sini. Dan di sini ada berbagai banyak pilihan untuk penarikannya ya, silahkan kalian pilih salah satunya. Tapi di sini admin merekomendasikan buat kalian untuk ke saldo PayPal. Di sini kalian klik saja ya teman-teman, nanti kalian bisa klik untuk saldo PayPal dan nanti kalian bisa melakukan penarikan ke saldo dana ya, setelah nanti terkumpul di saldo PayPal. Dan tapi di sini kalian bisa pilih yang bernama United State ya, silahkan kalian pilih di sini, yaitu United State yang berada di sini ya. Nanti untuk penarikan yaitu ke saldo PayPal, kalian klik saja yang berada di sini. Dan di sini untuk minimal penarikan yaitu $3 ya, atau kita setara dengan membutuhkan poin yaitu 3800 koin saja. Dan untuk yang $5 kita membutuhkan poin yaitu 5600, dan sampai maksimal yaitu $100 kita membutuhkan 85.000 koin ya teman-teman. Silahkan kalian pilih salah satunya untuk metode penarikan jika poin kalian itu sudah mencukupi ya. Oke, semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua, dan jika ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, semoga ini bisa bermanfaat, dan jika ada kurang lebihnya admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.